Musibah antara ujian dan teguran. Kawan, tahukah musibah dan bencana adalah cara lain dari Allah untuk menguji hamba-hambanya yang beriman, atau untuk menegur setiap insan yang ingkar. Maka, sudahkah kita berpikir, apakah kita sedang diuji atau malah sedang ditegur? Hari ini mungkin saja bencana itu belum sampai pada kita, belum merenggut kebahagiaan kita, belum merampas istri dan anak-anak kita, belum memanggil orang tua dan keluarga kita. Tapi esok atau lusa, siapa yang bisa menduga? Antara kita dan mereka hanya menunggu waktu kapan tiba saatnya kita kembali menghadap kepadanya. Ibarat sedang menanti kereta di sebuah stasiun, ada yang harus berangkat lebih awal, ada pula yang menunggu giliran selanjutnya. Waktu berangkat kita mungkin yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Maka senantiasalah menyiapkan diri, karena ajal selalu mengintai kita. Kematian itu begitu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari sendal yang kita berpijak di atasnya. Jangan terlena dengan kesenangan dunia yang menawarkan bahagia sekejap saja.